Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Farihin tentunya di SCF Channel. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan buat video tentang cara ganti baterai di jangka sorong digital, teman-teman. Nah, kebetulan ini jangka sorong atau vernier kaliper saya ini enggak berfungsi. Ini ya, sudah di-on kan, tetapi enggak nyala. Nah, ini pasti baterainya. Ini yang digital. Kalau yang manual alias yang analog seperti ini enggak memakai baterai ya, teman-teman. Nah, untuk cara membacanya saya sudah buatkan videonya di sini. Nah, oke, langsung saja kita ke pembahasan. Nah, ini kan untuk menghidupkan panelnya ini kalian harus cek baterainya itu harus kondisi fit ya, yaitu 1,5 volt. Nah, ini saya sudah belikan. Kalau kalian mau beli itu LR44 ya, teman-teman. Oke, cara bukanya seperti apa? Ini kan ada baterai di dalamnya. Cara bukanya kita geser ke kanan, teman-teman. Set. Nah, seperti ini, teman-teman. Kemudian kita keluarkan. Ini yang lama ya. Nah, untuk belinya ini di mana? Ini di toko jam-jam tangan. Banyak yang jual baterai seperti ini. Atau di toko mainan. Itu kan laser itu kan memakai baterai yang kayak gini. Kalian bisa manfaatkan buat ganti baterai jangka sorong ini. Oke, kemudian jangan sampai kebalik kayak gini, teman-teman, masangnya. Masangnya itu yang rata itu di atas. Oke ya, kita cek. Nah, ini kan sudah hidup. Tuh. Nah, tinggal kita tutup. Ini cara nutupnya cukup mudah ini. Tekan sedikit, kemudian geser ke kiri. Nah, oke. Seperti itu. Nah, ini untuk mematikan dan menghidupkan alatnya. Kemudian zero ini untuk mengenolkan ya. Umpama ini kan tadi 91 ya. Nah, 86 nih. Kemudian kalau mau mengenolkan tinggal pencet tweet gitu. Oke. Kemudian ini satuannya mau milimeter atau inci. Oke. Kita nolkan. Kalau inci kita pencet. Nah, ini inci ya. Nah, ini inci. Kalau mau milimeter kita tinggal pencet. Oke. Kita nolkan. Nah, seperti itu. Oke, cukup sekian video dari saya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye.